mandikan anak sayang adik, mandi air di gelung hutan, orang yang banyak mohon tabi, kami membuku pengukum setan. Hai, kami datang, hai, dari seberang kami datang. Di seluruh belahan dunia terdapatlah berbagai kisah dan cerita, dan kisah ini berasal dari Jemaja, suatu pulau yang terletak di Laut Cina Selatan. Di sini terdapat suatu kesenian berupa tarian, suatu tarian yang penuh dengan misteri. Menurut cerita orang tua-tua, tarian ini berasal dari alam gaib, alam punia. Ia, tarian ini berasal dari orang punia. Namun, ada kisah yang tidak diceritakan di balik terciptanya tarian ini. Kisah inilah yang kemudian menjadi legenda. Jadi macam ni je lah pakcik. Pakcik berdua pergi ke sana, kami berdua cari kat sana. Lekas pakcik, lekas. Ali. Balik-balik lagi. Aduh, balang. Panah kita ni macam mana kita ni? Kami pun belum jumpa balik. Sopo leha, sopo pasti lagi kau ditemukan leha. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ah, macam mana kelan? Ada jumpa tak? Ada, madam. Leman, Latif. Ada jumpa tak? Tak semua tempat kami cari. Semua tak ada. Mana? Ha, iyalah kalau macam tu. Kita balik dulu. Kita tanya pendapat untuk dulu. Itulah semula-mula itu. Ha, iyalah. Ha, yuk. Semua hutan. Tak ada juga jumpa tu. Memang tak ada ya. Jadi gunung mampu, gunung putih memang tak ada. Ada pantau semua tak ada ya. Jadi hutan-hutan memang tak ada ya. Apa tu?
Kelat, macam mana Kelat? Tak ada tu. Tak ada ya? Tak ada. Memang pelik hal ni. Aduh, memang besar kisah ni. Kesian tengok Leha tu. Macam mana aku nak besar ke anak aku, Kak? Pekir kau anak dukung kau tu Leha. Dah lama ikut anak-anak Leha. Mana lagi aku kak? Bang! Abang! Abang, sikin dulu bang. Yang kau tegeh-tegeh kau cintu apa? Leha lah nak bonak kan bang? Mana lagi aku kak? Leha, kenapa kau Leha? Astaghfirullahaladzim. Kenapa ni yang? Leha ke lah nak bonak bang. Astaghfirullahaladzim. Ya yang, ini yang. Tam, kau dengan bini kau, kau buat Leha balik. Baiklah tak perlu. Yang, yang. Ayo yang, ni yang. Kau pelan. Bawa kawan ambil bidan hantar sama Leha. Baik tu. Baik tu. Tolong angkat pelan-pelan. Hati-hati ya, baik-baik, baik-baik. Yang lain tolong tolong cepat tolong cepat. Alhamdulillah. Jonton anak iko Leha. Ha, kau nak buat nama apa? Kau ni betul sikit lah. Yeay, aku menang. Kak Sri nak ke mana? Kak Sri nak hantar tambo lah Mama Leha. Kak Sri pergi dulu ya. Mak, alang keluar dulu ya. Alang. Ya, Mak.
Alang, balik, kosa petang amat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak Leha. Oh, Mak Leha. Ya, waalaikumsalam. Sri, pagi lu datang. Iya, ni Wan Sohan ta Tambol. Ni Tambol dari Wan. Susah-susah Wan kau. Tambol, sedap ni Sri. Alang paling kau suka benda ni. Mak Leha sehat? Alhamdulillah sehat. Naiklah. Tidak apa Mak Leha? Apa pula tak nak naik? Naiklah. Tidak apa sini Ojo. Alang baru je ke laut. Petang baru dia balik. Yelah kalau macam tu. Sri balik dulu Mak Leha. Salam ya buat Wan kau. Iya, assalamualaikum. Bang, yang balik rumah dulu ya, ambil ubi, ambil pisang ya bang. Au, tak salah mamat ah. Abang susun pisang sama kopok untuk semua ya. Takut ada maetam. Tenang aja, tak ada. Kelat, cuba kau tengok. Tunggu, biar Man tengok. Jom. Lekas. Jangan takut, tak apa. Assalamualaikum, Pak Hitam. Waalaikumsalam. Kelat, dari mana? Biasalah, Pak Hitam. Banyak pula tanya. Pak Hitam, biasa, kopi. Ya, berapa? Macam biasalah, tiga datang ni. Tiga lah kita pesan. Sekejap. Kejap ya. Aku kan kok kampung ke. Musuh orang lain lagi ke yang nak pergi kedai aku kan. Asyik mikok bertiga aja. Hai, Mak Hitam. Macam tak suka je kan bertiga kat sini. Hai, biarlah yang dia orang duduk kat kedai kita. Kan aku juga kedai kita. Hai, laku tu laku bang. Gua pesan kita habis duit dok nampak. Abang tu suka aja dok duduk sikit. Senang abang tu nak besok kabul. Au. Mak Etam tu. Asyik nak marah jo. Utang 2-3 sen tu. Dapat duit, kami bayarlah. Kalau tak bayar nanti kita tukar ajalah. Aku nak apa? 2 ni.
Macam mana Miko nak dapat duit? Pagi-pagi buta je Miko lah ngopi kat kedai aku kan? Kami tok bukan apa. Kalau lo menggasa kopi mak etam, gasa hari tok belum siang. Ya dok bang? Gombang ni. Sedap. Ha, ambil. Ya, kalau tang tu memang sedap. Hai Kelat, iko tu dok samujiah. Kalau iko lah bercakap, sakit kapok buta aku. Miko makan ya, hitung. Ha, berapa miko makan pisang aku? Eh, Alang, pagi nak kau lewat kedai Mak Hitam, ikut nak pergi mana? Alang nak ke laut, Mak Hitam. Ha, Mak apa kau boh? Ada Mak kat rumah? Mak kat rumah. Mak baik juga, Mak Hitam. Ha, yelah ya. Hati-hati pergi cari ikan tu. Banyak sikit dapat ikan. Ya, Mak Hitam. Mak Hitam, Pak Hitam. Alang keluar dulu ya. Ha, yelah, hati-hati ya. Rajin Alang tu. Pagi-pagilah ke laut. Gajin lah, bukan macam ikut bertiga tu. Pagi-pagi asyik nak berbual aja. Awak, Mak Hitam. Sian niat Alang tu. Ayah tak ada, paksalah dia yang bekerja. Au eh, kenapa ke mak ada tu nak kawin lagi? Padahal Malaysia tu lawa. Ye dok leman. Au, betul lah tu. Aku ni siap jadi ayah yang baik untuk si Alang tu. Usah nak berangan lah leman. Makan gombes sangkut kedai aku kan ni kau agak berhutang. Ada niat nak nikah Malaysia. Ngut. Itu lainlah Kak Hitam. Kalau Leha tu nak dengan saya, saya pasti akan jadi laki yang baik, ya tak? Jangan fikir betina dulu. Fikir ni ya. Utang pisang kita ni belum bayar. Nak juga kau terlambat. Eh, panjang. Entahlah panjang. Akulah jumpa risau jumpa aku ni. Asyik bucu selarat. Nak minta beli baru usah aku. Pandai kau cakap. Jumpa aku ni agak mulik lagi. Lagi pun duit tengah tak ada. Jumpa kau lah si Alam yang tak buat tupar tak. Longgit dia buat jumpa minat. Tolonglah aku ni panjang. Kau tengok jumpa aku ni ha. Asyik bucu selarat. Akulah jumpa risau jumpa aku ni. Tu macam Alang kan, Panjang? Cuba ke suruh dia, Panjang? Alang, sini lah. Panjang, Tambuk. Kita tak enduk ke laut ke hari ni? Enduk, hukuman ni buat tepiat pula ini lah. Bucu pula ni lah. Tengok ni. Dukung aku pun lah, siap ke. Kalau nak pergi, pergi dah, Alang. Aku ni, menolong Lambuk, pergi Jungkong. Oh, yelah kalau macam tu. Kawan kau dulu ya. Oh, ya. Jadi je lah. Oh, yelah. Thank you.
Jika mulut tak dapat lagi berkata, syair dan madah akan binasa. Dia membisu seribu bahasa tanpa tahu apa penyebabnya. Sri tak nak abang terus macam ni. Sri rindu abang yang dulu. Kita bercerita, bergurau canda, bermain bersama. Pantai saja bersuara saat ditempa ombak. Pepohonan bernyanyi jika ditiup angin. Apakah serinduk berarti lagi untuk abang? Alang, tidakkah engkau tahu, bila diri disayang, langkah ini terasa berarti. Alah mak, si burung kenari lah dotong. Amboi amboi. Lawannya anak dara si hantar satu ni. Nak gimana? Sorang-sorang ojo. Dok takut tu. Kalau takut biarlah abang jalan yang temankan. Yen dok ya ke? Yen dok pak? Ya. Abang jalan ni tengah dok ada kerja. Yen dok pak? Iya pak. Apa cik adik dok takut jalan sorang-sorang? Kok depan tu ada botong bolu, keras, segil. Ha, nanti kalau kenapa-kenapa, siapa yang susah? Abang kok yang susah. Ya ndak wak? Ya, betul. Agik pula, hari inilah naik tinggi. Jangan sampai muka cik adik yang lawan ni merah kena matahari. Oh, marah awak ni. Makin marah, makin lawa awak ni. Ya tak sedara? Ya wak. Kalau ia pun janganlah kasar macam ni. Yang main kasar tu siapa? Siapa? Ih, gelingnya aku. Mentang-mentang anak ketua kampung. Kalau tepah ni menjadi orang lelaki, lah lama aku suruh pelas lah kata tu. Lah yuk kita balik. Pasal layan orang-orang ni. Sakit ke tangan kau, Sri? Alalah, tu kata hatiku tadi. Kulah pasah anak tu macam ni. Ku muak-muak no liat jalak tu. Mentang-mentang anak ketua kampung, kelaku macam setan. Au, ya. Semua anak dara kampung ni nak dia bodgok. Resau ku tengok.
Sri, Anom, Pepa. Ha, apa kerja kat sini? Ni Sri, kena ganggu dari jalak. Ih, gelik ku tengok. Ha, jalak? Apa yang nak dia jalak tu, ha? Suka benar ganggu anak kampung ni. Belum tahu dia siapa anak hitamnya. Ha, ya kita balik. Abang atau mada, tenang je. Jangan takut sama jalak tu. Iyalah abang. Oh, anak bujang Wan Leha dia kot ni. Keliling kampung aku cari kau. Kupada kau ada kat sini. Apa ni lang? Aku tengok kau sering duduk sorang-sorang je. Apa masalah kau? Kau ceritalah sama aku. Aku ni kan kawan kau kok. Man heran wak. Apalah sebab hampir tiap malam man mimpi benda yang sama terus. Mimpi apa lang? Mimpi dia aneh wak. Man dah dapat cerita ke wak. Betul-betul aneh wak. Hampir tiap malam mimpi tu selalu dotong. Oh, aku kira pasal cucuk aki bujang yang comel tu. Allahu akbar. Hah, siapa pula yang azan tu? Tak sedap lalu didengung. Seharusnya aku yang azan. Suara aku kan paling sedap kat kampung ni. Merdunya suara si Sri kalau mengaji. Kalaulah si Sri itu tak suka ke kau lah, pasti aku yang punya. Sudahlah lawa, pandai mengaji pula tu. Memang sesuai kalau jantan-jantan kat kampung ni tergila-gila kan dia. Walau sebetulnya aku ni ada peluang, tapi aku ni tidak lang. Aku tak akan korbankan persahabatan kita. Lagi pula aku tengok si Sri tu memang suka ke kau lang. Kau dengar tak apa yang aku cakap ni? Atau kau masih fikir tentang mimpi-mimpi kau tu? Wal habbuzul asfi war raihan fabi Atom. Menurut engkau ada ndak makhluk selain manusia di dunia ni? Ha? Tak sempat aku nak fikir tentang makhluk lain lah. Makhluk yang ada ni je aku tak terkisah. Tom, ayuh balik kita.
Lah berapa minggu ni Sri tengok abang macam duk kenal ojo. Setiap kali Sri ajak cakap, abang selalu diam. Ada apa? Ke abanglah ndok. Tadi sebelum pergi, mak ada pesan. Minta abang cepat-cepat balik. Dia duk pergi jumpa Sri Agik. Macam tok. Ndok. Siapa cakap ndak boleh jumpa? Dia cuma nak on. Ke abang yang nak jumpa Sri Agik. Ndok. Bukan macam tu. Tapi. Tapi apa bang? Abang dok pernah nak cerita sama Sri. Setiap kali Sri tanya, macam dia pikiran abang tu kemana jo? Ke abang lah. Kita ndok aman. Selalu berjumpa macam ni. Ndok aman. Ngapa ndak aman? Susah nak dicakap. Oi, kau dari mana ah? Ku tunggu-tunggu untuk nampak potong hidung kau. Ke kau nak ni? Maaflah kawan. Tadi kami ada kerja kejap. Kerja-kerja kok. Yang kau nak pakai datang-datang tau pasal. Lah dari tadi je nak tunggu. Kau memang nak barap. Ha, ni kami dah ada. Nak apa? Tanya pula budak puaka. Kata nak rentai alang. Tok ku tahu. Kaget gondel lalu. Kau je yang nak tahu. Mana dia? Mana? Mana? Mana kopok yang sedap buatan mak kau tu? Sedap kopok mak kau ni, Tom. Kita tak dengar ni. Yang kita tak sebut mak hitam-mak hitam tu. Itu makku. Kopok yang dia buat ni paling sedap kat kampung ni. Ya, memang sedap no. Memang sedap. Tapi mak kau pemarah. Au, marin ku dengan dia ni kena marah kerja mak kau. Au, marin aja dia kena polen telinga dah. Aku heran ke tak? Ngapa ke Sri suka dengan Alang? Kulah sebut, kita pelasah aja Alang tu. Buat sikit lah kau becek tu. Oh, ini dia. Hero kampung kita. Oh, ini yang digila-gila Kasri. Muka macam tepat sikit. Ada hati nak dengan anak orang. Tok Amin ni! Aduh! 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 Aduh!
tu memang macam tu. Tapi sebenarnya ada, hati dia tu baik. Nah, ketak ni bising. Ketak makan je kopuk aku tu. Mak kau mana? Sepi no, naruh dengar suara dia. Mak sama ayah aku pergi Kuala. Ada saudara kau, boy. Atom, Atom, Alang, Alang. Kenapa Alang? Kena plaza, terjalak. Kau raja kampung. Ingat, jangan pernah kau dekat dengan Sri lagi. Badan muka kau! Haniau! Woi! Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari firman Allah tadi jelas buat kita bahwa jin dan manusia itu sama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat jin dan manusia, perilaku jin dan manusia tidak ada bedanya. Ada yang nakal, ada yang berumah tangga, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, dan berketurunan. Hanya saja dia tidak bisa dilihat, sementara dia bisa melihat kita. Tentang perilaku kehidupannya, tentang tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama dengan yang diberikan Allah kepada manusia. Pak Imam, apakah jin dan iblis itu bisa berwujud seperti manusia dan mengganggu kehidupan kita? Jin itu bisa saja menampakkan diri, menyerupai sesuatu, bisa saja menyerupai seorang manusia, bisa dia menyerupai seperti binatang, dan dia bisa menyerupai benda-benda yang diinginkan. Kemudian jin ini berada di tempat-tempat yang sepi, juga berada di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Jadi mereka tu macam kita jugalah Pak Imam. Ada kampung, keluarga dan punya keturunan. Jadi kehidupan jin itu tak ubahnya sama seperti kehidupan manusia. Dia punya tempat tinggal, dia punya keturunan, dan dia juga punya masalah. Ada yang taat beribadah, ada juga yang tidak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dari kelakuan-kelakuan dan perilaku kehidupan jin itu, sebagaimana yang kita kemukakan tadi bahwa dia benar-benar ada dan sama dengan kehidupan manusia.
Sri dengar. Abang kena pasar dari jalan eh. Kenapa? Apa lagi? Si Jalak tu cemburu liat si Alang dekat sama Sri. Teruk ke bang, bang Alang kena pelasa? Tak apalah Sri. Sian tengok abang. Memang kesian. Nasib baik abang Atom kau ni datang. Kalau tak, tak tahulah apa yang jadi sama si Alang tu. Anam sian tengok bang Alang tu. Bang Alang tu orang dia baik. Eh, sian tengok Alang aja ke? Tengok abang kau ni, kau tak kasihan? Apa nak sian bang? Abang kan hero kat kampung ni. Ha, kau tahu pun Nom. Kau dengar ni. Selagi ada abang Atom kat kampung ni, takkan ada yang boleh nanti Alang. Dan ada abang Atom yang comel ni. Iyalah abang. Sri tak suka Jalak macam tu sama abang. Tak apalah. Dia macam tu pun karena ada sebab dia. Abang, abang dengar tak yang Pak Imam bilang tadi? Sri rasa mimpi yang abang bilang kemarin tu ada kaitan dia sama makhluk halus. Abang pun rasa macam tu. Tu bukan mimpi biasa, Sri. Pasti ada sesuatu di balik semua tu. Tu yang selama ni yang selalu mengganggu pikiran abang. Jadi macam mana ni, bang? Kalau terjadi apa-apa sama abang? Serius, saya risau. Abang tak apa-apa. Kalau terjadi apa-apa sama abang, Sri? Serius saya cakap macam tu. Ajal tu hanya Tuhan yang tahu. Tak ada satu pun yang tahu takdir darinya. Dan takdir jugalah yang telah mempertemukan kita. Iya, takdirlah yang mempertemukan kita. Apalah abang ni, makan seorang-seorang je. Anom nak ke? Nak lah. Anom suka kopok buatan mak abang. Suka dengan kopok je ke? Dengan anak yang lawan ni, tidak ke? Suka juga bang, kalau abang buat kopok dia. Arilah makan malam ni. Kita balik yuk. Kaget, Wan sama Akilan cek pula. Anom, yuk balik. Abang Atom, Anom balik dulu ya. Mana lang? Balik ke? Wak ni, man baru lah dapat can. Nah, ni kopi. Liman mana? Biasa bertiga. Entahlah. Dari tadi, batang hidung dia pun tak macam muncul. Mak, ni pisang. Ha, ikau kena ajak ke situ. Ikau nak pergi mana? Nak pergi rumah Alang, Mak. Ikau ke nasib main ajak, Tom, Nek. Nanti ada Mak nikahkah ikau sama orang benian. Baru ikau tahu. Hai, biarlah ya. Budak tu nak berkawan. Tom, jangan balik lama amat lah. Ikau tu manja rajuk lah dulu tu. Itu kan anak kesayangan ikau. Mak, Atom minta kupuk, Mak.
warna le mane. Lawak ini kau Leman. Pak Hitam, kopi satu. Kau Leman, Leman. Dah lama kami tunggu kat sini. Batang hidungmu tak nampak. Tak kesian ke kami kat sini? Aku tu dari Teredon tadi. Nengok bininya susup. Hah, ni kopi. Kenapa dengan bini usup tu, Leman? Pak Hitam, tak tahu cerita. Dia tu lah lama bunting. Tiba-tiba hilang gitu aja. Hah? Ha. Itulah yang kampung sibukkan. Menurut orang kampung ni, dia diambil orang bunian. Ha? Kesian Usop. Tu kan anak pertama dia. Au, macam-macam terjadi kat kampung kita ni. Ada yang hilang kat hutan tak dapat dicari. Ada pula yang hilang yang sampai sekarang pun belum pernah ketemu. Tu, macam ayah halang tu. Auk, kalau aku berjumpa sama orang bunian tu, aku suruh orang bunian tu ambil mikok bertiga. Biar mikok rasa. Mak Etam ni, apalah. Kan takut jadinya Latif. Ha tu, cucu akik bujang tu. Ha, siapa namanya? Oh, Seri. Dia tu memang lawa tu. Sesuai benar dengan anak Datuk si Jalak tu. Ah, Mak Minah, sampaikan hajat saya dengan Naki Bujang tu. Yelah tu. Kalau macam tu, saya minta derik dulu lah. Ah, yelah Mak Minah. Aku heran sama ikau kan leha. Apa ikau kau nak berlaki lagi? Ikau tu lawa. Tua pun belum tua benar pula. Aku jamin, jonton kau kampung kan pasti banyak nak kah ikau. Ha, cuba kau tengok Leman tu. Tiap hari pergi kedai aku bertanya kah ikau. Tapi Leman dah usah. Dia tu tiap hari berhutang kedai aku. Dia tu miskin sok duit. Tak apalah kak. Saya lebih suka hidup macam ni. Agik pun... Aku tahu, ikau tu pasti lagi ingat sama laki ikau kan? Lah lah, ikau lupa kajak apa alang tu. Agak pun kalau dia ada, dia tu lah diambil sama orang bunian tu. Ha? Bukan apa, tu sian lihat alang tu kerja siang malam. Ikau dah sian apa? Mungkinlah nasib kami macam ni, Kak. Kita tu dah usah berserah pada nasib, Leha. Kau tengok aku. Sepenjak laki aku lah musuh lagi. Ha, lah habis masa idah aku tu, aku nikah. Kau tengok laki aku tu, rupa kau jelas. Tapi kau tengok, dia kaya. Ha, tapi kau tengok, dia sayang sama anak aku. Syukurlah kak, kakak dapat laki baik. Kalau saya nikah, belum tentu saya dapat laki baik macam kakak. Au, aku tu walaupun bukan orang siken, tapi aku anggap Mikok tu macam saudara aku. Ha, kau beruntung punya anak macam Alang tu ha. Boik, rajin, ngabdi sama orang tua. Aduh, duk sokak amat lah. Bocor pala aku kan. Kau nak bunuh aku apa? Ha, sikan. Terima kasihlah kak. Kakak memang baik sama kami. Alang, nak ke mana? Eh, Tom tu. Kami nak cek kayu, Wak. Pergi, Wak. Oh, iyalah. Lanang ke hutan cari kayu. Eh, au. Lopak. Lah, yuk ah.
Jadi nak kita ke Gunung Datuk ni? Jadi. Mana kan nak Alang ah? Entah, belum nampak lagi. Oh, kita tunggu Datuk nak. Nak. Mana kan nak ni? Lama kena. Eh, Alang. Ini dah kita pergi. Eh, jadilah. Oh, yalah kita pergi. Kau ni asyik nak makan kopok aje. Ambil kayu. Bantu Tom. Oh, mohon. Jangan Tom. Selang nak, cik kayu. Dah bonyok lom kayu kita tu. Oh, lah ni, kemarin lah. Amu lah bonyok. Balik kita. Yuk lah. Yuk lah kita balik yuk. Datuk manggil kau sini. Ada tadi Mak Minah datang. Dia membawa salam dari Pengulu Jemaja. Dia akan untuk nak meminangkan anak dia, Minang kau. Jadi kami ni dengan nenek kau ni nak tentu nak tahu, nak bertanya dulu dengan kau, apakah kau setuju atau tidak. Suka sama jalak ki. Terbang rasa ini
Sri sudah tiada harapan lagi. Harapan hidup Sri bersama dia hanya tinggal kenangan. Tahu kau ingin bebas. Tempatmu jauh di tengah laut. Tukik, andai dia tahu, Sri pun sama macam kau. Hati Sri ingin bebas untuk memilih, melabuhkan hati pada dia. Tukik, Sri lepaskan kau jauh. Pergilah. Bawalah rasa Sri bersama engkau. Jika pinangan ini tetap dilanjutkan, lebih baik Sri balik ke Siantan. Mana pula kanak dia ni? Apa ni dia, Mak? Entah hari ni lah malam ni. Tambah gelap ni. Oh. Tak ya tu nak nama kanak dia nak? Awak. Ha, mana kanak dia lah? Ha, yulah. Yu tu seri dia. Mana tadi kau datang-datang ke? Boleh eh. Ya. Tau. Bo. Dah, kita balik. Ayolah, ayah. Ya. Jalan jok nang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, kita tidak dapat melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasa karena saya dipanggil oleh Tok Penghulu. Sri. Iya, Pak Imam. Alang sama Atom ke mana? Kenapa tak ikut solat? Sri tidak tahu, Pak Imam. Lang, putar-putar. Kita kat ni, kat tadi, Lang. Lambo, Alang. Macam mana kalau kita berhenti kat sini loh? Lah kesoi ni. Oh, iyalah, tak apalah. Macam mana, Lang? Lain rasa hati abang malam ni, Yang.
Atau mana jom-jom Nek belum balik yang? Hai, Atom tu singgah Malang lah tu berbual. Abang macam duk tahu wajah anak kita satu tu. Yang, buatkan abang kopi yang. Masam tengah abang ni yang. Siang malam masih nak ngopi aja. Duk sadar ke bodon tu hitam cengit? Duk biasanya dia jom-jom Nek belum balik. Hari dah malam ni. Hai bang, duk susah-susah. Atom tu anak jonton. Lah, minum kopi kan? Rasa tak sedap hati kau ni yang. Hei, kau main sedap kopi kau ni yang. Hai abang tu, sedap terus. Kopi beri gorong pun sedap kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam suara leha tu yang. Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam. Ah, ya bang, macam suara leha bang. Cuba bang lihat bang. Buka pintu bang. Iya, biar bang tengok dulu ya. Awak biar bang tengok. Eh, leha. Masuk. Ha, Leha, sama siapa? Ngapa? Saya cari Alang, Kak. Dari tadi dia belum balik-balik. Saya kira dia main kat sini. Alang musuk ke rumah Ken. Atom pun belum boleh dari petang tadi cari kayu sama Alang. Macam mana kita ni, Kak? Ayah dia dah tak ada lagi. Tu kan? Aku dah kata, Atom tu jarang balik jam-jam ni. Tapi kau nak cari, Kak. Ai, abang maka kaki tok pulak. Lah, abang cari tu, pakai baju. Tanya sama kawan-kawan Atom sama Alang tu. Hai, yalah. Kau tunggu kat sini je, Leha, eh. Yalah, saya pergi dulu ni. Hai, yalah, aku pergi ni. Leha, kau tunggu je kat sini, eh. Abang carikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok boleh hang, oh. Tak boleh ha. Atom, mono hingga dong. Malam ni tidur kat ni je lah. Agik pun ni lah gelap benar ni. Kita pun lampu tak ada. Nanam takut kalau kita tidur kat sini. Eh, awak tu pakai baju silat. Tapi awak penakut. Ni malam ni. Kemana Pak Etam Sri? Laju no jolon? Entah. Pak Etam? Ya? Yeah. Kemana? Laju no jolon? Eh, Anom, Sri, tak ada. Pak Etam nak cari Alang sama Atom. Dari tadi pagi tak balik-balik. Ada jumpa tak? Emang Alang sama Atom pergi mana Pak Etam? Tak ada. Tadi pagi Alang sama Atom
pergi cari kayu ke hutan mampuk. Tapi sampai jam sekarang ni belum balik-balik juga. Tu, Mak Hitam kau dengan Wan Leha tu. Dah susah hati kat rumah tu. Ha, ni Pak Hitam nak pergi dulu eh, cari dia orang tu. Ya, Pak Hitam. Ha, Pak Hitam pergi dulu eh. Sri, kau ngapa? Doa apa, Nom? Ya, kita balik. Ayah, Alang dah masuk kawasan kita. Lantunkan bunyi-bunyian, pukul gendang dan gong. Ada suara, biasa kampung tak jauh dari sini. Ya, kita tengok. Ah, yelah. Kalau macam tu, bangunkah kawan-kawan. Kita pergi ke kampung tu. Kalau rumah, ayo kita naik. Ayolah. Apa? Tunggu dok. Kita tak tahu tu rumah siapa.
Kampung mana? Jadi Tambuk Panjang Yak Yun sama dengan Minat, kita tunggu sini. Biar ya. Kami bertiga yang ke sana. Oh ya. Kita jaga kami bakar ni. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Kau orang ni dari mana sebenarnya ni? Apa hal saya datang sini? Ya, Tok. Kami ni tersesat, Tok. Sesat? Ah, kalau gitu naiklah. Naik ke rumah Datuk ni. Naik dulu. Ah, naik. Ah. Apa maksud kita ke sini? Kami tersesat, Tok. Kita berapa orang ke sini? Kami ada 3 orang. Kita ada bawa anjing tak? Tak ada, Tok. Itu kesenian kami. Sedap bunyi dia, Tok. Boleh tak kami main, Tok? Kalau kita nak belojo, kita pergi sama orang tua di depan tu. Kenapa kita tawan Alang lagi? Bukankah dulu kita dah tawan ayah dia? Usah engkau tanya, Kintan. Ini dendam lama. Kintan, tuntun Alang ke sini. Iya, ayah.
kenapa engkau bawa kami ke sini? Tak perlu engkau tanya. Saya nak engkau tinggal di sini selamanya. Sebetulnya, engkau ni siapa? Kenapa engkau selalu ganggu aku dan bawa aku ke sini? Aku Kintan. Kenapa? Kenapa engkau sampai bawa aku ke sini? Sebetulnya, ayah aku yang perintahkan engkau ke sini. Ayah aku nak tawan engkau. Tawan? Tapi kenapa? Dulu, datuk engkau pernah mempermainkan putri di kerajaan ini. Ayah aku murka. Tapi sudahlah. Nakkah engkau tinggal di sini bersama aku? Tidak, Kintan. Aku tak bisa tinggal di sini. Aku tidak bisa hidup bersama engkau. Alam kita berbeda. Alang, cepatlah engkau balik ke alam kau sana. Sebelum ayah aku dan orang-orang dia tawan engkau. Baiklah. Terima kasih, Kintan. Aku tak akan pernah lupa kebaikan engkau. Yuk.
Ilmu apa yang kau pakai tadi, Lang? Itu sembol ayam. Oh, ilmu tu. Dulu Aki kau pernah bagi juga ke aku. Tapi akulah lupa. Untuk salah kau. Untuk ilmu nak hantarkan korong. Auk, ku terboyong-boyong tadi. Nari tadi tu sedap tau gerakan dia. Undang dia sedap kot tau. Betul juga. Lagu dia pun sedap dia dengar tadi. Yelah, macam mana kalau musik dengan tarian tu kita satukan. Kita jadikan kesenian kampung kita. Betul. Nang, kau masih ingat kan tarian tadi? Yelah, Mbok. Saya masih ingat. Panjang, kau masih ingat kan gendang tadi? Ingat, Mbok. Ya, aku ingat kau. Tapi aku ngeri lah tarian tu. Ya, tarian penuh misteri. Macam mana, Alang? Yalah, hari dah semakin pagi. Kita balik. Kita ajak ke orang kampung. Kita lestarikan kesenian ni. Betul. Ya, betul. Betul. Di atas papan.